Hi guys, welcome back to my channel. Grab cake ya. Nah, kan grab cake. Okay. Hari ini adalah hari terakhir sebelum besok aku berangkat lagi ke Tangerang. Oh my god. Tuh mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Kasihan deh lu. Aku masih kangen tahu. Jelek. Gini. Ya ampun. Padahal aku masih kangen, masih pengen di sini dulu. Mau pakai tripod enggak? Enggak, aku mah seneng kayak gini aja, natural. Natural. Kukung rakang tau kukung. Kayaknya yang tak perhatiin Kukung tuh cuek aja. Ya mana aku cuek toh, terus gimana? Udah dari dulu bareng-bareng yang mau tanyain apa enggak ada kecuali ya. Kamu orang yang belum aku kenal lah. Gimana ya coba? Maksudnya kan aku yo pengen lu kong dijak guyon atau apa itu guyon kamu tegang Marmut. Kamu mau ikut aku nggak ke Tangerang? Raul, Kuku nganter aku, ayo ke Tangerang ya. Aku banyak kerjaan yo. Kok aku itu dia katanya dia bilang males ya gitu. Taman Mini Indonesia Indah nanti kan pasti mampir ke sana insya Allah. Kapan? Ya. Tapi kapannya belum tahu sih. Tapi cuman rencana kepengen main ke sana, pengen nostalgia. Terus mampir ke tempatku, Lakung kan deket, nggak jauh-jauh banget. Mana sih? Tangerang. Tangerangnya mana? Tangerangnya udah agak desa. Dekat Tanjung Priok. Kok Tanjung Priok toh? Ya pokoknya ngono lah. Yukung ya, pokoknya deket iki perairan, berarti kan suatu atau ujung kan? Insya Allah. Nah, mau tak kuih lukung, nek anu kayak juk sing anu lagi nih kan? Sing apa? Ya kita pelukan ya, pelukan bertiga ya pelukan. Ini paling paling nggak bisa dia kalau dia bilang. Ayo coba aku pengen ngobrol lu Kukung. Paling disayang, paling ibria deh Kukung. Itu lah sama Kue sama aku ikut iya. Kue mabut. Ah, ya Ten, ngapa Kukur aku? Tapi paling nyebeli. Paling disayang kok. Sama semua sih, gak ada yang beda. Tapi kan mesti ada yang lebih dominan toh Kung. Kuku ada. Enggak ada, berarti dia adalah kakak yang adil Lut. Enggak membeda-bedakan adiknya. Nek paling nyebeli. Kok iso aku nopo? Ya ngene wes, kan. Oh, nyebeli ya. Kan. Cerewet. Nah, dua adik Kukung kan nyebeli kabeh. Nah, nyebeline ki nek dia ki tingkat apa, nek aku tingkat apa? SD, SMP, SMA. Seumur hidup kayaknya beli. Yakin. Tapi maksudnya kan anak beda tingkatan ya, Kung. Maksudnya kayak luweh-luweh nyebeli apa Siti? Oh, taraf tingkatan nih lu. Apa ya? Taraf tingkatan nih. Nek aku nyebelinnya sepiro. Jadi rana sih nyebelin sih, wong kena dikongkon kabeh. Semuanya mau di ini disuruh gini. Oh iya, berarti enggak ada nyebelin sih, cuman ya sering kesini ya? Jadi satu mau cerita panjang-panjang juga cerita apa. Iya sih bener kayak, sih. Selalu ngerti ya kehidupannya. Tahu sendiri-sendiri deh. Apalagi kita juga sesekali sok VC ya Kung ya walaupun ada nggih. Kan nanti jan lo takon, bapak ini kangen tuh. Aku terus sok sebel Kung ngono-ngono Kung. Alah biasa nanti jan iki sok kaya ngono. Biarin aja wes. Iya, iya. Santai. Ya netizen kan masih saudara kita, keluarga kita ya Kung ya. Betul. Ding. Aku sayang netizen, aku sayang Kukung. Sangoni Kung. Sayang dia. Hah? Ya sayang dia. Tapi jajak kisik, Wut. Allah, orang tadi mau dijajak, ini aku kayak ngomong repotin. Kayak ngomong lho, Kung. Akhirnya kadangnya nama jajak kayak aku, nyok ngono kuih, Kung. Allah, kamu tuh padunya ada adek golek Bali, aku ingin Bali. Orang, aku ya, biarin, pulang biarin, toh, emang rumahnya di sana. Besok kamu akan merasakan, Wut. Iya, aku juga akan merasakan besok. Kukung juga akan menggondol cewekku. Ceweknya ya, mana, orang mana, Kung? Besok gampang. Besok gampang, tapi ya, cewek orang mana? Ya, ntar lah gampang.
Kayaknya Mas Yogi sok tertutup ya Bu Jo, karo dhewe ora tau cerita ya Bu. Ya emang tipenya gitu kan, enggak bisa dipaksa. Ya maksudnya yo, kita keluarga. Netizen juga keluarga, berarti netizen pasti tahu. Emang netizen keluarga? Kenal aja enggak? Ya anggap aja keluargaku kan ini. Mereka apa? Itu penggemar. Oh, iya. Tapi kalau dibilang keluarga ya belum sih, beda karena ya, belum ya. Ketemu, belum saling ngobrol, belum kenal namanya siapa juga nggak tahu. Iya sih. Kung aku boleh kasih ini nggak, masukan nggak? Tapi ini kayaknya masukannya udah dari ibu, udah dari siapa-siapa. Ya, yes. Tahu? Apa? Kalau apa? Karena nganu apa jenis netizen fans kan sering datang ke sini. Heeh. Terus kadang sering kecelik sama yang lain. Nah, enaknya tuh ngadain meet and greet ngono kuwi lho, Kung. Jadi siapa yang mau ketemu sama konser aja gimana nih? Dan kawan-kawan nanti bisa ketemu di acara itu gitu. Aku tuh mau meet and greet tuh mikir kedua kali, soalnya kenapa? Kenapa? Jaraknya jauh kan, banyak dari luar kota tuh. Oh iya sih. Nah, yang dekat juga ada sih sebenarnya, cuman sombong gak sih masih rasanya meet and greet, emang kita juga gak apa-apa. Kecuali kalau kita bisa nyanyi, kita bisa kita bisa menghibur. Ya hiburan. Oh berarti gini meet and greetnya kalau misalnya pas pentas kayak gitu kali ya. Nah itu ya sejenis, walaupun kadang mohon maaf buat netizen, kadang kalau pas kita pentas kita agak cuek atau apa, itu sebenarnya karena saking capeknya guys. Yeah. Kadang tuh kalian gak ngertiin, kita tuh habis main lama tiba-tiba lapar, terus kalian nggak mau pokoknya harus foto padahal kita lemes banget tuh. Bukannya kita sombong nggak mau diajak foto ya, begitu. Terus kita mempersingkat waktu juga kalau misalnya main gameli itu kan emang istirahat bentar, habis itu hanya munggah menet toh Kung. Jadi nggak sempet ada waktu sing banyak banget bunga. Kadang kita lagi ini apa usung-usung itu dari truk itu jadi aja foto, itu ya ribet sebenarnya. Aku di transit juga kadang kita lagi make up, kita kan juga butuh ruang. Iya bener sih, daripada di obya-obya. Oke guys. Iya menunggu gue. Apa itu sobat? Apa? Kok kita ya so aku kan makan-makan sama aku. Boy. Masih ada lima, kita kumpul makan-makan bareng ayo. Enggak janji aku. Oh iya deng. Masih capek bisa banget. Arep kuburan. Ya wis dadi ibu. Dane gembos. Ora he. Tuh, motornya Mas Boy dijual, dibeli ya. Goceng. Harganya berapa, Boy? 14. 14 juta, guys. Tuh ya. Tidak tenang lah. Ya enggak apa-apa, itu kenang-kenangan dari Mas Boy loh. Siapa tahu kalian kepengen dilelang. Guys, siapa yang mau? Tuh, speknya spek apa itu? Spek goe, Be. CC 224 CC. Aku buka lapak. Lapak apa ikan, barangkali ada yang minat. Iya. Biasa aku gak ikut pentas ya. Gak apa-apa. Ya pokok men, aku nyangoni selamat. Muka-muka acaranya lancar. Kirain kamu bakal make up-in aku. Amin. Gak bisa wot, aku kan besok udah OTW. Minggu tuh udah sampai ya kono. Cepetin lho Kung. Mas ya, mau nurunin barang gak Mas ya? Anak. Emang udah ada. Ya wis kena turunin sik Kung. Ya wis aku tak. Aku dicayang sama Kung tapi Kung. Dadah. Dicayang enggak sama aku. Tuh tahu sang ikut. Miseng Kung ngaraan ge. Oke. Kok tak mau ngibut. Kuku ngisingan. Encannya naik. Hai. Kagak tai. Jadi kita kita sama Kukung tuh masuk nggodoni ngono kuwi lho guys. Ya biasa. Enggak usah kaget ya. Kita bukannya emang ngejek, tapi emang ngejek. Sanya kita mengejek. Tapi enggak apa-apa lah buat seru-seruan. Namanya juga keluarga butuh bercanda juga. Masa sepaneng. Sepanengnya rara-mara jadi-jadi guys. Ya aku rokok semaneng perawat. Ora. Pandong aku tekan. Wow, kita pelukan tadi, kita sudah sempat ngobrol banyak sama Mbak Penny. Oh iya, kita tadi dari hati ke hati bersama Mama Penny. Kita tuh gila nih kemarin Penny. Dulu zaman-zaman dulu gitu. Aku aja jadi pengen nikah yo aku. Oh iya, tadi tuh kita lihat-lihat album, lihat foto-foto kemarin pas aku nikah tuh dia katanya pengen, aku kok pengen rapi. Emang aku enggak rapi mesti sangu. Sangu apa? Duit. Oh, nek duit. Biar kau awal 600 ribu.
Okay. Iya, kan nikah sederhana juga enggak masalah. Lah iya kan aku ngomong nyawa. Apa? Nikah ae KUA mbayar 600.000 ngirit timbang buang-buang duit mubadir kaya aku ini. Boleh curhat. Oke, Marmut, kamu udah dewasa ya? Iya, udah. Padahal kemarin tak tinggal ki masih nganu, masih apa jenenge? Sekarang pemikirannya sudah temuwo. Tuo. Tapi emang aku tuh sekarang dikit bicaranya tanya Mbak Penny, bukan karena apa? Karena emang kayaknya aku udah ngerasa semakin besar ya Mbak Penny. Jadi ah oh, mungkin benar yang penting-penting gitu loh. Iya. Dipikirin juga. Makanya kamu tuh banyak yang bilang kan Mbak dia sekarang. Udah biarin, diamin bae. Kan netizen ini warna-warna gitu loh. Iya. Gimana perasaan kamu kalau misalnya aku udah berangkat Tangerang, Bud? Ya, aku cuma bisa doain semoga kamu bahagia di sana. Haruslah. Amin. Wajib. Harus alhamdulillah. Baik ya. Aku enggak apa-apa di sini. I'm okay. Tapi jangan nangis. Enggak, ya nangis mungkin karena kangen sama kamu. Iya, dia tuh suka kangen. Aku tuh orangnya itu, kece. Aku tuh gini loh, guys. Aku tuh orangnya lemah. Rimpin. Kalau telepon, iya aku kangen. Jadi kalau kalian yang sering banget nanya, nggak kangen sama dia, kangen sama dia. Yo kangen lah. Kangen lah tanpa kalian, tanya kita udah. Namanya juga keluarga, nggak perlu ditanyain, pasti kangen. Aku nggak mau nangis. Kita nggak mau nangis karena tidak, karena kita tadi udah mewek-mewek, udah sembret-sembret, meripati ngante bendung-bendung, sembat. Karena ini hari terakhir sebelum aku hari terakhir sebelum aku berangkat ke Tangerang. Kok ngono orang ngomong ke rodinya mau dipenggal-penggal. Ya pokoknya kamu harus jaga diri di sana. Manut terus suami. Ya, pasti. Ya, ojo sok ngengkel nek dikandani bojo. Emangnya kon. Aku nek dikandani bojo ora tau ngeyel kok aku mah ya. Ya lagi kita mau peluk-pelukan kayak gini dulu, mesra-mesraan deh dulu. Ini udah jam piro sore buat jam 5. Jam 5. Aku pengen ngajakin dia makan bakso. Soalnya aku pengen banget makan bakso. Oh, kamu mau ngajak aku makan bakso? Oh, tapi dia mau. Aku tuh orangnya enggak mau ngerepotin tau. Karena aku enggak ngerasa direpotin. Aku tuh pengen enggak suka sama kata-kata aku mau aku ngerepotin. Enggak. Aku kalau aku mau berarti aku enggak. Oh, berarti kalau misalnya kamu yang ngajak berarti kamu enggak keberatan. Enggak lah. Kecuali kalau orang lain yang ngajak itu belum tentu ya. Ya gini loh, kalau yang ngajak enggak apa-apa toh. Tapi nek aku mau berarti aku legowo dan aku ya wes, aku mau gitu loh, bukan aku enggak. Tapi kecuali kalau aku menolak berarti aku merasa direpoti. Tapi kalau emang aku mau, dasarnya mau, ya udah aku enggak merasa terpotong. Emang kerelaan hati. Iya, aku tuh orangnya enggak pernah kayak gitu loh. Paling selalu berpikir positif aja. Paling kalau misalnya nolak tuh bukan karena pelit, cuman bukan. Karena males, kadang keluar, capek. Itu karena orang juga kepentingannya sendiri-sendiri. Kalau enggak ada acara gitu loh. Kita malah curhat aja. Iya, enggak apa-apa sih. Kita mesra-mesraan enggak apa-apa. Panjang enggak apa-apa. Kita mau mesra-mesraan wae lah, aku nganu nek di ngarep kamera koyo kepiye. Pokoknya aku sayang banget sama Marmut. Aku juga sayang banget sama Mbak Penny. Terus kita mau meet them. Kamu mbak jangan pergi. Ya kok bebas tumbah tiket. Kapan? Tadi. Ngapa orang sesok lelu ngelebar pentas? Ya sesok lelu ngelebar. Sesok lebar pentas. Gak iso bot. Kan ayang aku harus kerja. Iya. Untuk kamu menafkahi aku. Okay, kita bertemu lagi di versi terbaik. Ya iya toh, ya benar toh. Nah, kita ketemu di versi yang sudah siap lagi lo. Soalnya kan kita setiap hari juga menjadi versi terbaik, lebih baik yeah. Gitu lo. Jangan lupa tiap hari telepon aku ya buat ya. Ya ini di paket kan. Wifi ya lo gratis, beneran dibayar kok. Bayar ya, siapa sih omong ora. Hah, kan pasti dibayar ke koko. Ora ya, aku bayar dewe ya. Awas lah, gue kangen-kangenan aku. Aku bayar dewe. Thank you for watching this video. Menu ketrikongannya aku bayar dewe. Kapan aku tahu bayar dewe. Eh, koko jelasnya bayar ke toh. Iya, aku